Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siang ini siapkan alat-alat yang sudah saya pinjam kamu kemarin. Iya, baik, Pak. Dan juga persiapkan ya. 10 juta yang kamu pinjam bulan yang lalu. Akan saya ambil siang ini juga, oke? Okay? Beri waktu sebulan lagi, Pak, ya? Sebulan? Oke, okay, sebulan. Tapi harus sudah siap. Kamu nggak siap, saya lapor ke polisi. Saya memang bukan orang kantor sini, Mas. Tadi ada urusan aja sama orang IT. Berarti, Mas, udah satu hal? Gini, Mas. Saya kan serius satu hal tuh. Tiap bulan, tiap minggu. Tanya, satu hal itu kan nomor rezeki. Tapi kok... rezeki saya kok gak tambah-tambah ya? Gimana itu? Ada gak kata-kata yang... lebih ya menyemangati untuk sadua kita, Mas, kan tadi sudah kan? Iya. Katanya nih kata orang rezeki itu kan bukan hanya harta, uang, tapi kedalaman hati juga itu kan rezeki. Tapi ada kata-kata atau motivasi yang lebih mesti kau makan ya sadua kita. Ada sih, Mas. Intinya sih kita jangan berhenti usaha sih. Ya, sholat dua itu salah satu bentuk usaha. Bekerja bisa juga. Ya, kita lakuin aja lah dua-duanya. Ya elah, Mas. Itu mah sudah sudah sering dengar itu. Ya gini. Ya, jadi katanya nih kata orang itu, berusaha itu kan jangan pernah putus asa. Putus itu dosa. Sebagai muslim, ya tentu dosa dong. Kalau kita putus asa, ya. Terus gini, ada gak kata-kata atau motivasi nasihat lebih gitu? Motivasi yang sangat menggugah hati. Ada sih kayaknya. Tapi kayaknya Mas juga pastinya udah pernah dengar juga. Dan ini mohon maaf, saya juga harus lanjutkan perjalanan juga. Gitu. Ya udah, Mas, mohon maaf. atas perkataan yang kurang berkenan. Gak apa-apa, Mas. Saya yakin kok niat Mas pasti baik. Oh, ya. Jangan lupa mampir ke kantor. Insya Allah. Oh iya, Mas, saya Ardi. Saya Adam.